Saudara, kini kita ke Jeddah, di mana Anda bisa mendapati makam Siti Hawa seluas 3 kali lapangan bola. Di kota ini pula, Anda bisa melihat replika sepeda raksasa Nabi Adam. Berikut liputan Lita Haryani dan Andri Syaiful. Makbar Hawa atau Makam Siti Hawa terletak di wilayah Al-Amiriyah, Mekah, Jeddah, Arab Saudi. Nama Jeddah sendiri berarti kotanya nenek perempuan pertama yang merujuk ke Siti Hawa. Karena di kota inilah kekasih hati Nabi Adam itu dimakamkan. Saudara, disinilah Siti Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam, dimakamkan. Di kota Jeddah, Arab Saudi, luas pemakaman Siti Hawa ini sekitar 3 kali lapangan sepak bola. Sayangnya hanya kaum pria yang diperbolehkan masuk, sedangkan kaum wanita hanya bisa menunggu di depan pintu masuk. Tingginya pagar pemakaman yang mencapai 3 meter otomatis membuat areal pemakaman tak bisa terlihat dari luar. Para peziarah juga dilarang mengambil visual di dalam pemakaman. Nah, tak jauh dari makam Siti Hawa, tepatnya di wilayah Al-Mawadi Jeddah, Anda akan melihat sepeda raksasa yang biasa disebut replika sepeda Nabi Adam yang dilengkapi ban cadangannya. Sepeda setinggi 5 meter ini langsung menarik perhatian para jemaah haji. Apapun yang berhubungan dengan nenek dan kakek moyang manusia ini memang selalu menarik diulas. Lita Haryani dan Andri Saiful melaporkan dari Jeddah, Arab Saudi.